Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, Kak. Apa nama? Dari mana Puan Nurzillah? Temerlu Pahang. Apa ajak kemari ni siapa? Anak? Apa ajak kemari? Nak tengok kalau ada apa-apa ke sebabnya saya selalu pening. Apa tapak kaki? Tapak kaki. Kenapa tapak kaki? Cucuk-cucuk. Sama tadi orang Perak tadi, kalau Gansar, meniaga macam ni, masalah. Okey lagi, tapak kaki cucuk lagi. Rasa malas-malas. Mimpi apa kak? Kena kongsi kak. Ha, nanti kejap. Akak tahu kita masuk YouTube. Ikhlas eh? Ha, okay, apa cerita dia? Mimpi ular. Ular warna apa? Hitam? Hitam. Hmm, lagi? Itu selalu terbang. Wish. Oh, jadi superwoman ni terbang ni. Hmm. Banyak kali dah mimpi tu. Itu petunjuk-petunjuk eh. Ha, nak kena faham. Ni yang adik ni pula anaknya. Masalah apa? Ular. Ular apa pula? Ha? Ular warna apa? Tahu, mimpi pelik. Ular tiba tukar jadi wire lah. Apa. Ui, itu transformer. Ular jadi wire. Berapa lama dah mimpi tu? Sekali baru ni. Baru lagi. Tengah ni. Lepas tu jadi apa? Jadi tu. Macam malas, ngantuk. Tak ada apa sakit. Saya sekarang tak ada apa batuk semua tu. Batuk-batuk beri ke. Hmm. Dia cakap tu lah mimpi tu je lah. Jadi nak. Akak berniaga apa? Kinti. Kinti sekolah. Kilang. Tapi kakak tu satu lagi orang KL. Happy je. Dia dapat kinti hospital. Dah 8 tahun. Biasa macam ni lah. Orang tak berhati. Dia rezeki Allah kan. Jadi buat dia gitu lah, sakit tu sakitnya. Alhamdulillah tadi dah happy dah. Okay, lepas tu lagi apa kecil apa baby. Susukan anak. Tak, tapi selalulah tengah budak-budak kecil. Hmm. Dia tanda dia apa? Tanda dia apa? Tanda macam mana? Itu tanda-tanda sihir. Saya tak percaya. Lagi? Seingat saya. Hmm. Okey. Dia jalan rasa berat. Dok. Adik rasa malas. Tak boleh nak tidur, dia tidur je. Betul. Okey, ini semua gangguan daripada keturunan saka. Yang sihir ni yang dia cucuk-cucuk eh? Yang kat mimpi tadi semua dia kat kedai, dia hantar benda-benda ni. Orang tak nampak. Kak jadi malas. Berat-berat badan tu saka. Keturunan. Kalau nak buat saka, RM250. Sihir-sihir, RM50. Dua orang, RM500 lah. Satu orang, RM300. Kalau nak buang, kalau nak buang, simpan. Saya cuma kongsi, bagi tahu. Eh? Tak percaya, sudah. Maksudnya anak sini pun ada 3 lah. Mana keturunan? Daripada ayah kamu. Daripada atuk, lelaki pergi ayah. Turun pada anak-anak. Maksudnya kalau cucu. Kita orang buang ni. Kita matikan. Kita tak buang masuk hutan ke sungai ke laut. Kita matikan terus. Nah, mati tak ada lah. Oh, dia tak ada masuk je lah. Dia dah mati je masuk. Anak saya perempuan dia pun takut. Mana? Dia Syafiqah. Tak tahu, saya tak nampak dia mana tu. Dia rawat tadi. Kenapa tak rawat sekali sekeluarga? Kamu tak tahu. Kita lagi tahu mana, kita tahu sama keluarga ke tidak. Kan? Kita tanya berkeluarga. Nanti kalau panggil nombor tanya keluarga ke tidak. Jangan tadi anak dah rawat tadi 3 orang. Eh, seorang ke? Nah, lepas tu ni mak dengan anak lagi. Mari kalau sekolah keluarga senang satu kali buang, tahu tak? Okay, sekarang jangan buang macam mana? Rawat yang mana satu? Yang dia disaka dia. Yang dia disaka dia. Saka dengan gangguan apa yang rawatan RM50 lah. Rawatan RM50. Buang buat rawatan. Ibu buang saka kan buat rawatan je. Kenapa sayang? Angah tak ada apa sebenarnya.
So sayang, nanti datang lagi berapa jauh dah tak? Tu pulang lah, saya tak paksa. Sebelum pada kamu, kamu rasa ada masa nak jalan, datang lah. Kita matikan terus, kita matikan terus. Okay. Buat rawatan ni, saya buat dua serentak ya. Rezeki dalam hati, tanggal atas lutut. Rezeki dalam hati ya. Allah, 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 Allah. Cuba rasa ya. Kaki ke depan, jangan silang. Okay. Belan lah suara awak. Takde. Takde kot. Habis kot? Takde. Takde. Okey. Cuba rasa. Lega tak badan? Ringan. Kepala. Kening. Kenapa tak pakai wheelchair abang tu? Kenapa tak naik kursi roda je? Kenapa tak naik kursi roda? Macam berangin tadi. Dia goyang-goyang. Okey lagi tak? Ringan tak? Kursi roda ada, tak nak pakai, nak jalan. Kan seksa lagi. Kau jatuh terbincir hujan-hujan ni, letak di mana? Nah, aku juga kena jawab. Jadi polis kes, saya kena jawab. Kursi roda ada lima luar sana. Saya pun ada juga berkaceta. Tapi mana? Tak, ni kan licin hujan. Kita kesiankan awak. Tapi awak tak kesian dari sendiri. Duduk sini bang, duduk sini. Itu, itu. Okey, tengok apa tu. Kat mana? Dia pegang leher boleh? Okey tak okey? Rasa ringan. Ya, lagi? Dah ada? Tak nafas. Sempit ke lega. Adik, cuba ambil nafas kat tu. Boleh ada berat-berat? Tak ada. Lagi apa? Tangan ke perut ke apa? Kaki ke? Okey. Semua dengan? Okey, lagi? Okey, fikir semasukkan cahaya. Rezeki kan? Naga kan?
rasa kan dia masuk sejuk kan. Sejuk. Angin sejuk tu kan. Itulah rezeki cahaya nur dia masukkan balik. Semangat semua. Okay. Apa nak bagi tahu netizen-netizen yang tengok akak punya YouTube ni. Nak glamour ni kan. Adik semua ni. Apa nak pesan? Jangan ada masalah macam adik tadi. Kepala berat apa benda lah. Kau ambil nafas kat hidung. Ada rasa semua lagi. Hilang. Alhamdulillah agak eh. Dengan izin Allah. Yang sebabkan siapa kak? Allah kan? Eh? Ha, bukan saya. Saya hanya usaha dan ikhtiar. So, apa nak pesan adik? Adik dulu lah. Jangan kakak lah. Kau cara dulu. Kau semut. Eh? Saya tak buka sikit. Ha? Tak ada. Tak ada. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Hari ini 18 bulan 12 tahun 21. Sekarang jam pukul 2.20 minit. Ya. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa, tawakal. Apa-apa pun zikir dalam hati, ya, bukan di mulut. Zikir di hati adalah untuk rohani, zikir di mulut adalah untuk jasmani. Jangan lupa selawat kata jangka Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Kalau cerita ni, wabillahi taufiq. Wa ilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.